Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Livong Kitchen di sini. Dan jangan lupa di-subscribe ya guys. Bahan-bahannya saya tulis di sini. Saya akan blender jahenya. Saya akan membuat jamu dari kunyit, jahe, dan juga asam jawa dan gula merah. Ini sangat bagus untuk badan wanita. Ini boleh membantu yang biasanya wanita selalu lambat bulan, terlambat bulan, haidnya tidak normal. Jadi saya selalu minum jamu ini. Jadi haid saya pun menjadi kembali normal. Kalau dulu saya punya haid selalu terlambat ya. Jadi terlambat, jadi tidak tentu haid saya. Tapi saya sudah meminum jamu ini, saya memang normal balik, normal baik ya, menjadi okelah. Jadi siapa-siapa wanita yang terlambat haid boleh mencoba jamu ini, karena saya selalu meminumnya. Saya meminum jamu ini setiap pagi. Sesudah makan pun boleh atau sebelum makan pun boleh. Jadi saya rajin ya, setiap pagi saya mesti minum ini jamu kunyit. Cara membuatnya pun mudah dan mencari bahan-bahannya pun mudah, tidak susah ya. Jadi kalian boleh coba membuat jamu kunyit, jahe, dan juga gula merah dan asam jawa. Kalian boleh coba di rumah. Sekarang saya akan campurkan jahe dan kunyit. Saya aduk-aduk biar merata. Dan nanti bahan-bahan ini saya akan tapis ya. Kita ambil airnya saja ya. Sekarang kita masak air kunyitnya. Maaf ya, tadi saya tidak terekam semasa memasukkan gula merahnya sama asam jawanya. Kita aduk-aduk biar cepat hancur ya gula sama asam jawanya. Asam jawa ini ya sudah ada garam, dia sedikit masin. Bila jamunya sudah mendidih, ini sudah boleh ya. Dan nanti kita tunggu sejukkan. Bila sudah sejuk, kita masukkan dalam botol. Dan kita masukkan dalam kulkas ya. Sekarang jamunya sudah boleh diminum. Selamat mencoba ya guys. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.